Iya, jangan skip dulu karena iklan ini tidak bisa di skip. Gua mau memberitahu bahwa kalau kalian ingin custom casing power bank, mug ataupun baju kalian dengan gambar EXO, maka MyDesign 258 ini adalah pilihan yang tepat karena keunggulannya yaitu pengerjaannya yang cepat dan paling lama yaitu sampai 3 hari doang, guys. Selalu bebas custom mau gambar apapun, mau kayak gimana pun gambarnya bisa di custom ke MyDesign 258 ini, serta kualitasnya yang premium ya, udah pasti udah bagus banget ya guys. Dan juga yang satu ini kelebihannya itu kalian free retur. Kalau seandainya casing ataupun gambar power bank ataupun mug serta kaos ataupun yang kalian tidak sesuai keinginan kalian, maka kalian dapat ngeretur ke MyDesign 258 ini guys. So langsung aja kalian ke Instagramnya yang bakal gua taruh di description, serta ini yang paling menarik, gua bakal ngadain giveaway yang mana akan dipilih dua pemenang yang akan mendapatkan mug dan juga casing yang bergambarkan EXO, dan juga kalian bakal bisa nge-custom gambar apa aja yang kalian inginkan. So, dimulai dari video ini upload sampai nanti hari Jumat paling terakhir jam 5 sore, gue bakal memilih dua pemenang tersebut. Dan syaratnya gimana bang? Ya syaratnya gampang banget. Kalian cuma perlu subscribe channel gue, follow MyDesign258 dan juga follow Instagram gue. Dan yang kalian lakukan hanya tulis nama IG kalian di kolom komentar guys. Nantinya di kolom komentar gue bakal pilih dua orang pemenang yang bakal langsung gue kontak dari nama Instagram yang telah kalian komen di bawah. Gampang banget kan caranya, yaitu tinggal follow Instagram gue, follow Instagram MyDesign258 serta subscribe channel gue, dan lalu tulis kolom komentar nama Instagram kalian guys. Ketika gue pilih dua orang pemenang dan juga gue bakal melihat apakah dia telah memfollow MyDesign258. Kalau dia tidak memfollow MyDesign258, maka akan gue anggap hangus dan gue pilih pemenang yang lainnya. So gampang banget, langsung aja kalian ikutan giveaway ini karena cuma modal klik-klik doang kalian udah dapet casing dan juga mug yang cantik-cantik serta gambar EXO, oke? Okay? Nantinya kedua pemenang tersebut akan gua umumin pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 ya guys. Halo guys, kembali lagi dengan gue Hendry Santo, si Kobok. Oke, di video kali ini seperti biasa gue bakal melihatkan video-video lucu tentang EXO yang telah mention gue di Instagram guys. So, makasih banget yang udah mention gue di Instagram, gue gak usah sebutin sesuatu. Dan ya, kita langsung aja ke videonya ya, karena gue juga mau melihat momen-momen EXO itu kayak gimana sih. Kenapa tuh mereka tuh receh banget bisa gitu bikin receh gitu loh. Dan juga para EXO-L yang gak ada akhlaknya kalau udah megang aplikasi editan. Tapi karena mereka juga, kita bisa melihat video EXO yang lucu-lucu dan juga kalian bisa melihat gua. Ya itu kayaknya enggak sih. Udah langsung aja ya, seperti biasa coba kalian like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya guys. Dan lalu share ke teman-teman kalian. Oke, video pertama, when punya teman laknat, be like. Oh ya, apa ini? Kita lihat lagi teleponan ya. Oke, siap. iPhone sekali suaranya. Tadi asso? Ambo asso? Ya oke okay, siap. Ini itu anggapan kayak ditelepon ya. Terus diangkat sini di ya. Udah makan belum? Ya. Aku merindukanmu, siap. Tenang aja aku mainnya sama temen cowok. Hai. Laporan dong ke ceweknya dong. Halo pacar. Ini udah teman laknan aku Chaniel. Apa kabar? Oh ya Chaniel, bukan Chaniel ya. Tenang aja dia hanya pergi sebentar. Ya benar, dia hanya dengan Kak Wesho. Benar. Kenapa? Apakah lihat? Tapi sebenarnya ada yang akan datang lagi. Oh, siapa nih? Jika di sini ada satu teman perempuan kami. Oh siapa? Pacarmu sudah? Ya apa tuh tadi? Ya gue gak kebaca, harusnya itu lucu ya. Ya udahlah gak apa-apa, video pertama next. Saat konser Exorium di Osaka. Oh Esa, apa sih Osaka? Ada tempat terkenal di Osaka tapi saya tidak ingat namanya. Di mana itu? Menerjemahkannya dikatakan Sehun. Oh, ini kayak apa namanya penerjemah ya? Tidak, saya bertanya tentang tempat itu kepadamu. Menerjemahkan kembali dikatakan Sehun. Berhenti menerjemahkan dan jawab aku. Oh, ya, apa sih maksudnya? Gimana sih? Oh, ini Sehun lagi ngomong. Bentar, gimana sih maksudnya ini? Tata, gimana sih, gue otak gue nyampe aja.
ada tempat terkenal di Osaka tapi saya tidak ingat namanya. Di mana itu? Ini Sehun yang ngomong ya. Oh, ini Osehun. Oh, Oseha itu Osehun. Susah banget sih ngomongnya sih Sehun, menerjemahkan yang dikatakan Sehun. Tidak, saya bertanya tentang tempat itu kepadamu. Oh, terus menerjemahkan dipahami dikatakan Sehun berarti menerjemahkan yang jawabku. Oke, siap-siap. Jadi ini Sehun tuh nanya ke penerjemah. Dia si Sehun tuh lagi nanya, "Ini ada tempat terkenal di Osaka." Nah, tapi diterjemahin sama si penerjemahin. Oh, siap. Aduh, akhirnya otakku nyampe juga ya. Gimana kalau gue mau ngomongin soal teori EXO gitu kan. Oke, siap-siap. Akhirnya gue go ya. Aduh, telat banget sih gue. Next. Upin Ipin versi Chanyeol dan Baekhyun. Oh, siap. SM Entertainment. Ya, kemarin tuh si Xiumin sama si Dio ya. Ini sekarang ada lagi Chanyeol sama Baekhyun. Apa ini SM Entertainment ya? Eh, hey, itu putih sih. Permukaannya beda gitu. aja gitu cocok kayak gitu, gue nggak tahu kenapa bisa cocok gitu sih. Aduh, gue nggak tahu dah akhlaknya itu di mana kalian sih para SOL, kenapa sih kalau udah mega aplikasi edita tuh bisa kayak gini gitu loh. Sabar kita coba next lagi ya. Yang lain pada asik nih matiin lagunya. Ini apa ini? Tuh, itu lagu juga kan, lagunya lagu TikTokable. Play Dead, siap. Gua suka yang ini, gua suka. Kenapa sih orang-orang pada kenapa sih ini? Mungkin kalau kalian para introvert, anjay introvert, mungkin kalau yang lain itu para extrovert lagi heboh-heboh gitu, kalian itu di posisinya Dio ini loh, gitu loh. Ya cuma bisa ada apaan sih, kenapa sih kok pada heboh banget sih ya? Gue suka banget gue ini. Wah, gitu. Dio tuh kita banget gitu ya. Kalau pada introvert ya. Gue demen ya. Next. Saat Chanyeol mengajak member untuk foto bareng, semua member sudah bergaya dan tersenyum ke arah kamera. Tetapi berbeda dengan Dio yang hanya memasang muka datar ya. Gak heran sih kalau Dio tuh kita namai sebagai... Gue mau bersin. Aduh, kebanyakan ngomongin Dio, gue jadi bersin ini. Ya, gue gak corona, gue gak. Ini cuma bersin gara-gara gatal aja di hidung gue. Tenang. Gue steril, tenang. Aduh, lagi kita lanjut ya. Kalau Dio tuh dirajai sebagai muka datar gitu. Ini ngapain nih? Ya, kok videonya gak keplay? Ini gue udah... Ini gak video gak keplay. Coba gue relog dulu sebentar. Oke, ini video udah ya. Kita coba play. Yang lain gini segala macam senyum gitu kan, dia cuma. Tuh, yang lain pada bergaya tuh, dia doang. Idih, bisa gitu lu, gua ngerti lagi lu dia lu. Datar banget, gua bingung kenapa ya. Next. Kebayang gak sih itu restoran keberisikan sama member EXO untuk EXO kalau bu untuk EXO. Oke, siap, ini ada koma kenapa sih? Untuk EXO kalau bukan udah diusir sama yang punya restoran. Siap nih, ngapain nih? Heboh banget satu restoran tuh, ini. Cuma yang sono bisa gitu. Ini kalau yang lain pada ulang tahun 17-an heboh kayak gini, udah diusir sama restoran. Next. Oke, ini yang baru nih. Ini kayak bakal lucu nih kalau dari Dio tuh. Bukanya udah semeringa gini udah pasti lucu ini, ngapain nih? 1 2 3. Oke, siap lagi balapan ya ini ya. Dio sama Chen, siap. Udah coba masih canda. Hai. Ya ini Dio kenapa ini, biasa paling centil dia, pas semangat kok kalem banget sekarang. Oh ya, Chen yang menang, siap.
gue jadi dia marah sih. Ini apaan sih, gue tumben lama-lama banget gitu kan. Next. Apa ini? Durhaka kepada yang tertua. Ngapain nih? Judulnya nyicip dikit. Oke, siap. Nih Baekhyun lagi nyicip ya. Coba ini kita cuy ya masih. Dia kayak ini seakan-akan ini lu nih sama temen lu gitu kan. Nyicip dulu aja cuy, tapi ngambil tuh langsung banyak. Ya itu nyicip dikit tuh enggak langsung diambil semua. Dikit aja nyobain. Itu kalau ngambil semua tuh bukan nyicip, emang mau itu mau ngambil semua ini buat gunung gitu. Malak namanya itu ya. Next. Kami Mabel, siap. Muka Mabel banget nih, apa ini? Lightstick EXO ya. I'll be done just sing this song. Aduh, channel ini ada sesuatu gitu ya. Aduh, udah Sehun. Itu bisa gitu loh. Tapi kalau muka-muka jelek tuh masih bisa dianggap bagus gitu. Coba yang lain, coba gua. Aduh. Enggak katarak-katarak lah tuh mata. Nek. Oke, video terakhir. Ini ya gua enggak tahu ya, ini ada yang jual kolor EXO. Ini harusnya kolor sih, di bentukannya kolor buat cewek ya. Panty Aneo EXO dulu. Juga ini gua enggak tahu nih, ini tuh beneran dijual ada kolornya EXO. Atau cuma editan, tolong ya di komen diterangin, dikoreksi ini itu beneran apa kaget. Nih gue ngerti, sini ada gambar nih, gambar kolor EXO, di atasnya ada gambar Sehun ya. Tapi ini tuh video 2 ya, terpisah gitu kan. Ini Sehun nih ngeliatnya malu, ini beneran apa enggak nih, lagi kayak lagi konser ditampilin kolor EXO atau gimana sih? Ya gue gak tahu ini editan bener-bener di konser ada kayak gini atau gak editan, tolong kasih tau gue. Tapi gokil ya, ini ada kolor EXO dipake. Ini maksudnya faedahnya apa gitu kan, pakai kolor EXO gitu. Apakah dalam dirinya dia bakal ada aura-aura kayak ada yang niupin patatnya gitu kan. Gue gak tahu ini maksudnya apa sih. Tolong koreksi lah ya. Ya video gue sampai di sini aja. Bang, panjangin bang. Iya. Kalian tungguin aja video gue setiap jam 7 ya guys. Dan juga ikutin giveaway-nya ya tadi udah di awal video. Sekian dari gue, salam.